Kucup dari Kampung Ciherang. Jika dalam hitungan ketika tidak masuk, maka dinyatakan gagal. Satu. Pesan terakhir buat Ucup. Jika tidak masuk ke lapangan, maka namanya akan dicoret. Raka, Ucup kenapa ya? Sepertinya Ucup sedang mempertimbangkan untuk main Cindy. Kalau aku Ucup, aku gak berani maju deh. Emang kenapa? Ya, hidup kamu bisa kacau kalau kamu ngelawan papanya Brian. Mereka juga punya mimpi. Lalu gimana jika saya mundur? Saya harus bertanggung jawab perjuangan mimpi mereka juga kan? Ucup, kalau mau bertanding silakan aja, kalau kamu berani. Berani berbuat, berarti berani menanggung resikonya. Erik, kita ya, cepat cari Dian. Aku takut terjadi apa-apa sama dia. Yo, kita cari dia. Dian, kenapa kamu jalan kaki? Terus sepeda kamu kemana? Sepeda aku dibuang, Gun, sama Kevin. Hah? Kok bisa? Tadi aku menolongin Kevin, Gun. Dia mau hampir jatuh ke jurang. Setelah aku tolongin, dia malah buang sepeda aku. Tuh kan, dia memang gak punya etika tanding. Orang kayak gitu gak pantas dibaikin. Punya kebiasaan dia. Rick, ayo kita ke tempat teman-teman yang lain. Ayo, Gun. Ayo, Dian, naik. Yuk, Dian. Aduh, ini teh kemana sih? Yang nyari Pak RT kok gak datang-datangnya? Padahal ini teh penting pisan. Cek. Iya. Kayaknya dah Pak RT teh udah nyampe tadi di depan. Ah, bohong Kang Jaya mah. Ih beneran. Ta, dengerin dulu. Permisi. Ta, kedengeran kan? Ya, Cek. Kayaknya Pak RT udah dateng tuh. Emang benerannya? Iya. Ya udah tuh, kita ke depan kali aja benar. Yuk. Heeh, yuk, Cek. Gampang banget dibodohin. Ah, ini mah beneran nih bohongan. Tuh kan bener. Tuh kan, kita dibohongin. Ah, Kang Jaya, Allah. Ah, itu kan dia. Kang Jaya, tunggu. Kang Jaya. Iya, saya akan kabur ke mana. Iya, apa, Den? Kok dibonceng Gugun? Sepeda kamu mana? Den dicurangi sama Kevin. Sepedanya dibuang. Makanya dia kalah. Wah, nggak bener ini. Dari awal, aku udah curiga Kevin bakal curang. Ternyata bener kan? Wah, ini udah keterlaluan ini. Kita samperin aja, Kevin. Tajang nih, Bud. Jangan. Mending kita cari jalan keluar dulu. Jalan keluar apaan? Komunitas sudah mau diambil. Masa kita diem aja? Pakai cara curang lagi. Nah, bener itu. Kamu selalu mengalah sama Kevin. Dia jadi songong. Ayo naik, kita kejar Kevin. Eh jangan, Gun. Kasih aku waktu deh, biar kita gak salah langkah. Ah, kelamaan. Ayo kita jalan. Ayo. Gun, jangan, Gun. Mudah-mudahan dia gak jadi keributan deh. Peringatan terakhir buat Ucup. Ditahan, Siva. Aku takut Om Tora beneran marah. Udah, panitia. Ucup tidak akan berani. Coret aja namanya. Kamu jangan ikut-ikut, Tasya. Jangan bikin papa tambah marah. Mundur kamu. Woo! Aku menang! Woo! Kita rayakan kemenangan ini, oke? Astagfirullahaladzim!
sepedanya hati-hati dong. Ini kan ada anak kecil. Salah ibu sendiri, ngapain nyebrang gak lihat-lihat? Gak punya mata emangnya? Cabut! Dasar, anak sekarang dibilangin malah ngelawan sama orang tua. Itu mereka. Hei, minggir! Kamu curang. Pertandingan tadi nggak ada yang menang. Hei, kamu nantangin. Menang mah menang aja. Ya nggak? Mau sampai yang tanya gelut? Bakalan berantem ini mah. Wah, bakalan seru ini mah. Pada berantem tuh. Jujur ya sama aku begitu kan ya, sebenarnya Cinelam itu mau ngerebut Kang Jaya dari aku begitu kan ya? Enggak Nesa, itu enggak benar. Ah bohong pasti gitu kan ya. Pasti Cinelam itu enggak terima kan waktu kemarin itu Kang Jaya itu ngelamar aku ya kan ya? Enggak beneran, saya itu justru bahagia Kang Jaya mau nikah sama kamu. Cinelam tuh dibohongin ya sama Kang Jaya. Kang Jaya mah tuh gak mungkin atuh ya ngelamar Cinelam. Dia tuh cintanya cuma buat aku begitu kan ya. Jadi jangan coba-coba atuh ya ngerebut Kang Jaya dari aku. Aduh Gusti. Aduh gak bawa tas lagi. Aduh ya kumahanya. Bro, mending kabur. Saya teh gak pernah berniat mau ngerebut Kang Jaya dari kamu. Yang tadi teh sebenernya gak tahu. Tapi berharap gitu kan ya? Ya kan ya? Pasti Cinelam itu berharap kalau Kang Jaya akan ngelamar Cinelam, ya kan ya? Silakan masuk Ucup dari Kampung Ciherang. Jika dalam hitungan ketika tidak masuk, maka dinyatakan gagal. 1 2